channel aku. Jadi kali ini aku bakalan buat DIY school supplies. Jadi ini permintaan kalian karena kebanyakan votingnya yaitu school supplies DIY-nya. Jadi kali ini aku bakalan buat 3 DIY. Yang pertama yaitu notebook. Kemudian ada buku pelajaran gitu. Ini dia. Jadi aku bakalan buat DIY-nya. Kemudian ada kotak pensil. Nah, ini lucu banget kan? Ini dia kotak pensilnya. Oke, segitu aja. Buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe, oke? Dan aktifin lonceng di bawah ini biar kalian tahu kapan aku bakal upload videonya. Oke, langsung saja biar gak lama-lama. Cus. Oke, pertama aku akan cover notebookku. Jadi ini dia notebookku sebelum di cover. Nah, bahan yang diperlukan yaitu katalog, kemudian gunting, dan selanjutnya aku bakalan gunting katalog memanjang gitu. Jadi ukurannya sekitar 1 cm gitu, aku gunting beberapa katalog gitu. Terserah kalian warnanya pengen apa, motifnya juga seperti apa. Kemudian aku lem pakai lem box. Jadi katalog yang udah digunting tadi ditempelkan pada notebook aku satu persatu. Jadi tempelkan sampai penuh gitu. Kemudian aku gunting beberapa bagian yang tidak rata karena itu kelihatan lebih polos. Jadi aku tambahin hati di tengah. Nah, gambar love gitu. Kemudian aku tambahin daun plastik dan mani-mani di tengahnya. Aku tempelin pakai lem tembak biar kelihatan. Ya, selanjutnya agar lebih lucu lagi, aku kasih gantungan di bagian atas. Jadi gantungannya itu udah ada. Nah, gitu. Kemudian aku tambahin pom-pom lagi, tempelin pom-pom lagi di bagian bawah. Udah jadi deh, dan lebih lucu kan? Yang kedua, aku akan ganti cover buku pelajaran aku. Jadi bahan yang digunakan yaitu yang diperlukan adalah buku pelajaran pita warna Tosca, kemudian lem tembak. Selanjutnya aku bakalan tempelin pita warna Tosca tadi memanjang gitu. Jadi sekitar 4 baris aku tempelin di bagian depan buku aku. Nah, dan aku akan gunting bagian yang tidak rapi. Selanjutnya aku bakalan tempelin manik-manik gitu di bagian pita-pitanya. Yap, udah jadi deh. Selanjutnya aku bakalan tempelin lagi katalog-katalog. Aku akan gunting katalog-katalognya persegi 5 gitu. Jadi aku akan pilih beberapa katalog motif. Lanjut aku akan tempelin tepat di pinggirnya pita. Nah, terserah kalian mau disusun seperti apa. Jadi aku nyusunnya itu berbaris. Nah, seperti itu. Jadi tempelin sampai penuh. Oke, udah jadi deh. Yang terakhir aku bakalan hias kotak pensil aku agar kelihatan lebih bagus dan lucu gitu. Jadi bahan yang diperlukan adalah kotak pensil, renda. Di sini rendanya aku ambil warna putih dan renda bunga warna pink. Kemudian ada kancing warna pink. Kemudian aku tempelin renda warna putih di dekat zipper atau pembuka kotak pensil. Di
Jadi aku tempelin dua sisi gitu, kemudian kancing di bagian bawah rendah. Jadi aku tempelin dua sisi juga. Lanjut aku bakalan tempelin rendah warna pink bunga-bunga gitu di bagian atas pegangan kotak pensil. Lanjut aku akan tambahin pom-pom di bagian pembuka kotak pensil agar kelihatan lebih lucu. Yeay, udah jadi deh kotak pensilnya. Sebenarnya DIY School Surplusnya. Oke, videonya sampai di sini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, bye bye.